Halo, Gabra tani, petani Indonesia pasti jaya. Oke, bos-bos petani -bos di seluruh Indonesia balik lagi seperti biasa di channel YouTube Sonagi Indonesia, yang mana kita hadir untuk di setiap harinya selalu memberikan informasi terbaru pada harga cabe ataupun tomat dari mulai kondisi harga cabe ataupun tomat dari para petani Kemudian untuk harga masuk kelapa pasar atau harga pasokan pada cabai ataupun tomat, serta pada kondisi harga eceran, biar nanti kedepannya para bos gepretan tani tahu untuk kondisi naik turunnya harga, dan eh, langsung bisa mendapatkan informasinya, bisa langsung di subscribe channel YouTube Sonaki Indonesia. Seperti pada kondisi pada harga cabai ataupun tomat untuk hari ini yang mana pada tanggal 8 Oktober 2023 Kondisi saat ini untuk harga tomat yang mulai merangkak naik Untuk harga dari petani untuk tomat harganya mulai dari Rp2.000 per kilogram hingga 3 atau Rp3.500 per kilogramnya pada harga tomat dari para petani Kemudian pada kondisi harga cabai Untuk harga cabai mulai dari harga cabai hijau keriting Yang mana untuk cabai hijau keriting harganya mulai dari Rp10.000 per kilogram hingga Rp16.000 per kilogramnya dari petani Untuk yang cabai merah, merah keriting maksudnya Harga hari ini untuk cabe merah keriting, harga dari petani mulai dari Rp 13.000 per kilogram hingga 22 atau 23.000 per kilogramnya pada harga cabe merah keriting dari petani. Selain pada cabe keriting untuk kondisi harga cabe besar. Untuk cabai hijau besar, harga pada petani atau dari para petani untuk cabai hijau besar harganya mulai dari Rp 15.000 per kilogram hingga Rp 25.000 per kilogramnya pada hari ini. Untuk yang cabai merah besar, Harga dari petani pada cabai merah besar harganya mulai dari Rp20.000 per kilogram hingga Rp33.000 atau Rp35.000 per kilogramnya untuk harga cabai merah besar dari para petani kemudian selain untuk kondisi harga cabai besar maupun cabai keriting kita juga selalu menginformasikan dari beberapa jenis ataupun varietas pada cabai rawit yang mana ada beberapa jenis cabai rawit yang mulai merangkak naik kembali informasi mulai dari informasi harga cabai rawit hijau untuk harga cabai rawit hijau, harga dari petani untuk rawit hijau pada hari ini harganya mulai dari Rp18.000 per kilogram hingga 25 atau Rp26.000 per kilogramnya dari para petani. Kemudian pada kondisi harga cabai rawit cakra atau cabai rawit putih, untuk saat ini pada cabai rawit cakra atau cabai rawit putih harga dari petani mulai dari Rp17.000 per kilogram hingga Rp23.000 atau Rp24.000 per kilogramnya pada saat ini serta pada kondisi harga cabai rawit merah atau cabai rawit setan yang harganya terus merangkak naik harga dari petani untuk cabai rawit merah mulai dari 20 Rp4.000 per kilogram hingga tiga atau 34 ribu per kilogramnya untuk harga cabai rawit merah dari para petani kemudian untuk kondisi harga pasokan atau harga masuk ke lapak pasar pada cabai ataupun tomat sebagai informasi tambahan yang mana, selain kita informasi untuk harga cabai ataupun tomat dari petani, selalu informasikan untuk harga untuk masuk ke lapak-lapak pasar pada jenis cabai ataupun tomat. Mulai dari harga cabai merah keriting, untuk masuk ke lapak pasar harga cabai merah keriting mulai naik lagi. Harga naik sekitar Rp. 1.000 per kilogram untuk cabai merah keriting sehingga harga hari ini untuk cabai merah keriting harganya mencapai Rp. 30.000 per kilogram karena ada kenaikan Rp. 1.000 per kilogram. Terus pada harga cabai merah besar yang harganya cukup lumayan stabil dan harga untuk cabai merah besar cukup tinggi karena untuk harga pasokan atau harga masuk ke lapak pasar untuk cabai merah besar harganya mencapai Rp rp rupiah per kilogram kembali merangka naik lagi atau ada kenaikan lagi pada cabai rawit merah harga naik sekitar Rp2.000 per kilogram untuk harga cabai rawit merah sehingga untuk harga masuk ke lapak pasar untuk harga tertinggi pada rawit merah mencapai Rp37.000 per kilogramnya pada cabai rawit hijau kembali ada sedikit penurunan turun sekitar Rp1000 per kilogram pada kondisi harga rawit hijau. Untuk hari ini, harga pasokan masuk lapak pasarnya hanya Rp29.000 per kilogram. Dan harga tomat yang kemarin sempat mengalami kenaikan, hari ini harganya cukup lumayan stabil. Harga tertinggi untuk masuk ke lapak pasar untuk hari ini pada tomat Rp11.000 per kilogram. dan selain informasi harga pasokan juga kita memberikan informasi harga eceran untuk cabai dan tomat mulai dari harga eceran tomat hari ini untuk eceran rata-rata yaitu sekitar Rp16.000 per kilogram eceran tertinggi untuk harga tomat di tingkat eceran Rp23.000 per kilogram serta eceran terendahnya masih Rp10.000 per kilogram pada hari ini untuk eceran cabai merah keriting harga eceran rata-ratanya Rp45.000 per kilogram Eceran tertinggi mencapai Rp60.000 per kilogram Eceran terendahnya masih Rp30.000 per kilogram pada hari ini Cabe merah besar yang mana untuk harga eceran rata-ratanya Rp44.000 per kilogram Ajaran tertinggi masih Rp 60.000 per kilogram untuk cabai merah besar harga terendahnya untuk ajaran Rp 35.000 per kilogram pada hari ini. Untuk harga ajaran rawit, yang mana rawit hijau untuk ajaran rata-ratanya masih Rp 56.000 per kilogram, ajaran tertinggi mencapai Rp 70.000 per kilogram dan harga ajaran terendahnya Rp 40.000 per kilogram pada hari ini. Yang terakhir untuk eceran cabai rawit merah. Yang mana untuk harga eceran rata-rata Rp63.000 per kilogram. Eceran tertinggi mencapai sekitar Rp100.000 per kilogram dan harga eceran terendahnya di angka Rp45.000 per kilogram. Ini untuk informasi harga cabai maupun tomat hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, like maupun share ke petani, petani Indonesia pasti jaya.